Okay guys, first impression gue baru ngeliat ini nih 730i. Dan mobil ini didatengin langsung dari Jerman buat kedutaan. Yang ada license buat jual mobil ke kedutaan hanya ada di Bestindo. Kalian belum pernah lihat kan depannya kayak gimana? Nah, ini ada tongkat buat benderanya. Terus kalian mesti lihat di depannya kayak gimana nih. Oh my god, this is LCI New Seven Series. This is individual for Embassy 7 Series LCI 730. Profil bannya 245, 50, 518. Oke, ini speknya spek beda karena mobil ini mobil khusus buat kedutaan. Jadi bisa dia record. Lampunya masih biasa, belum laser light. Kalian lihat ya. Tapi grillnya dia jauh lebih gede. Wah, gila, lebih keren. Gokil, gokil. Jadi kalau yang LE itu long wheelbase, tapi kalau yang ini short wheelbase. Tuh, 730 tapi ini basicnya. Oke, mobil ini memang khusus dipesan dari kedutaan. Jadi mobilnya itu dia bisa custom gitu, mau yang seperti apa sih gitu. Dan mungkin ini mobil-mobil yang akan pertama ada di Jakarta sih menurut gue, karena kalau kedutaan itu dia bisa ambil dan pesen kapan aja dia mau. Nih ya, kalau kalian lihat dia mirip-mirip sama seri 5 dalamnya. Di bagian interior depannya nggak ada perubahan. Yang nanti akan masuk lampunya laser, tapi ini lampunya masih biasa adaptif. Perbedaan sama yang lama adalah di grillnya ini. Grillnya dia lebih gede nih, kidney grill. Speedometernya itu dia sudah hexagon. Kalau yang dulu masih lama, masih bulat. Ini bagian dalamnya, warnanya konyek interiornya. Untuk setirnya dia juga sudah tilt sama teleskopik, bisa naik turun otomatis, bisa di adjust naik turun, maju mundur. Nah, ini speedometernya nih dia. Kalau mode sport yang terbaru sudah begini. Mode comfort Eco Pro. Bagian dalamnya masih sama, tapi dia yang ini tombolnya masih, lampunya masih puter-puter ya. Kalau yang terbaru itu dia sudah touch gini, udah model kayak gini. Kalau ini masih model puter-puter gini. Nah, karena ini speknya spek pilihan, jadi kalau yang 740 itu dia sudah touchscreen untuk heater sama coolernya. Kalau ini dia masih manual tuh, masih model scroll. Tapi dia di layarnya sudah ada tampilannya. Tuh, kalau gini lebih hangat, kalau gini lebih dingin. Terus untuk tombol bagian sini, kalau yang 740 itu dia sudah touchscreen ya tombolnya. Nah, kalau ini dia masih manual, masih model-model pencet gini. Yang bedanya lagi belakangnya dia nggak ada rear seat monitor, dan AC-nya itu dia 3 zone. Terus
untuk konsol tengahnya kita lihat. Nah, kalau 740 itu dia ada tab-nya. Terus kalau ini nggak ada, hanya ada tempat minum sama box. Oke. Terus kursinya juga nggak bisa di-adjust, nggak bisa dimaju mundurin. Speakernya biasa, nggak ada tray-nya, nggak ada, polos. Terus di sini tetap ada AC dan di pilar sini tidak ada lampu. Nah, cuman yang membedakan dia sudah tetap carbon core untuk bodinya. Oke, pintunya kita lihat. Oke, pintunya nggak soft touch ya, nggak vakum deh. Nah, terus velgnya nih. Velgnya dia pakai ring 18. Mana ukurannya nih? 245, 245, 50, ring 18. Nah, ini seperti biasa ya. Kalau misalkan cari itu 730 dia Harman Kardon, 740 nya dia Bowers and Wilkins. Terus ini buka bagasi, tombol-tombolnya seperti biasa sama. Itu panel woodnya sama, kayu juga. Speaker masih standar. Kemudian lagi ini kuncinya. Nah, kuncinya ini udah kunci yang seri 7 punya.